Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku, salam kantor. Halo saudaraku, kembali lagi di channelnya Arsan Hadia, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Ya, akhirnya aku bikin video lagi tentang kucing ya. Jadi beberapa hari kemarin aku nge-vlog tentang daily vlog aku, kehidupanku sebagai anak kos di Jakarta, yaitu salah satu pekerjaanku ya. Ya, yang seperti kalian lihat lah, urusin mereka yang lagi nikah. Nah, di video kali ini, yang seperti awal video tadi, aku sempat beli minyak ikan karena kebetulan jatah minyak ikan para majikan habis ya. Dan di video kali ini, aku akan membahas tentang minyak ikan untuk kitten ya. Untuk pertama kalinya nanti usia berapa kitten boleh dikasih minyak ikan dan takarannya seperti apa serta manfaat minyak ikan untuk kitten itu apa. Oke? Karena ini videonya juga karena ini juga banyak yang tanya, makanya aku bikin videonya. Sebelumnya sih aku udah pernah bikin videonya sekitar 2 tahun yang lalu, pas tahun yang lalu gitu ya, awal-awal di YouTube manfaat tentang minyak ikan. Tapi saudaraku, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa buat saudaraku untuk klik tanda subscribe, like, komentar, dan share channelnya Arsan Hadia, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Dan jangan lupa notifikasi tanda loncengnya biar kalian tahu kalau aku bikin video terbaru. Yowes, yuk kita bahas kalian kita ngasih minyak ikan buat para anakku. Oke? Minyak ikan adalah salah satu suplemen kesehatan yang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi tubuh. Kandungan utama omega 3 diperlukan untuk mendukung kesehatan, tetapi sayangnya tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Minyak ikan memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia, mulai dari jantung, mata, kesehatan kulit, hingga pengurangan lemak di hati, dan lain-lain. Ternyata tidak hanya untuk manusia loh, minyak ikan juga baik untuk kucing, yang merupakan salah satu hewan peliharaan paling populer. Minyak ikan yang mengandung omega 3 dapat mendukung kesehatan untuk berbagai jenis kucing. Akan sangat disayangkan jika hewan peliharaanmu yang lucu ini tiba-tiba sakit karena kelalaian kita untuk merawatnya. Karena itu, sangat penting untuk menambahkan salah satunya adalah minyak ikan agar kucing kalian dapat tetap hidup sehat dan terlindungi dari penyakit. Minyak ikan yang mengandung omega 3 sangat baik untuk mendukung kesehatan kucing. Ada banyak sekali manfaat untuk mendukung kesehatan kucing kalian, saudaraku. Berikut adalah 6 manfaat minyak ikan untuk kucing kesayangan kalian. Yang pertama yaitu mencegah kucing dari berbagai penyakit. Peran omega 3 dalam minyak ikan sangat baik untuk mendukung kesehatan kucing, mulai dari kesehatan jantung, otak, mental, otot, dan lain-lain. Mengkonsumsi suplemen ini secara teratur akan membantu menjaga kesehatan kucing Anda, saudaraku, dan mencegahnya dari berbagai penyakit. Manfaat yang kedua yaitu membantu proses penyembuhan penyakit ginjal pada kucing. Jika kucing kalian memiliki masalah ginjal dan sedang pulih, disarankan untuk mengkonsumsi minyak ikan sehingga proses pemulihannya lebih cepat. Saudaraku, untuk pertama kali biasanya aku ngasih minyak ikan ke kitten itu usia 1 bulan ya, atau enggak menjelang 1 bulan itu udah aku kasih dengan dosisnya kurang lebih 1 sekali ngasih. Jadi aku biasanya tuh ngasih pagi sampai pagi dan malam.
Jadi sehari dua kali, pagi dan malam masing-masing, untuk sekali kasih minyak ikan cukup dengan satu butir minyak ikan. Jadi sehari dua kali. Manfaat yang ketiga, baik untuk kesehatan bulu kucing. Dengan mengkonsumsi minyak ikan dengan rajin yang pasti ya saudaraku, bulu kucing kalian akan lebih tebal, berkilau, indah dan tidak mudah rontok. Tetapi saudaraku, untuk ketebalan dan panjangnya bulu tergantung dari ras kucing kalian. Kalau ada yang bertanya, untuk kucing domestik bisa panjang dan tebal nggak ya? Tentu saja tidak. Mungkin akan lebih kelihatan sehat bulunya, berkilau, dan lebih tampak lebih tebal pastinya saudaraku. Kalau panjang, karena dia ras kucing domestik, otomatis disesuaikan dengan rasnya. Manfaat yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan nutrisi kucing. Memberikan minyak ikan kepada kucing dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi mereka, terutama kebutuhan tubuh akan omega 3. Kucing juga menjadi lebih sehat secara fisik dan mental. Manfaat yang kelima yaitu mengurangi atau meminimalkan perkembangan sel kanker. Kucing juga bisa terkena kanker seperti manusia loh saudaraku. Untuk mencegah dan meminimalkan sel kanker, disarankan kucing kalian mengkonsumsi minyak ikan. Sering yang bertanya juga nih saudaraku, jadi gini bang, kucingku tuh nggak biasa dikasih minyak ikan, untuk awal-awal bagaimana agar dia mau? Kalau memang usianya masih kecil seperti kucing-kucingku, mungkin masih bisa ya dengan cara yang seperti tadi. Satu, bisa langsung dicekokin kasarannya gitu ya, atau disuapin langsung. Dicekokin langsung atau disuapin langsung, itu caraku dari dulu seperti itu ya. Yang kedua, kalian bisa mencoloknya tadi minyak ikannya, lalu dikeluarkan sedikit, lalu dekatkan ke hidung atau kedekatkan ke mulutnya biar diendus. Kalau memang dia suka pasti bakal dijilatin pelan-pelan sambil dipelotot ininya ya, minyak ikannya sampai habis. Itu cara yang kedua. Kalau memang susah kucing kalian, kalian bisa campurkan ke makanan mereka ya, bisa campurkan ke makanan wet food atau dry food. Ingat, jangan dicampurkan dengan vitamin-vitamin yang lain seperti obat cacing atau yang lainnya ya saudaraku. Kalau memang di saat kalian ngasih obat cacing, kalian bisa kasih obat cacing dulu baru minyak ikan, atau sebaliknya, minyak ikan dulu atau baru obat cacing. Jangan langsung dicampur ya saudaraku. Ciri yang keenam, pertahankan kadar kolesterol seimbang dalam tubuh kucing. Seperti halnya manusia, kadar LDL, kolesterol jahat, yang terlalu tinggi dalam tubuh kucing juga tidak baik dan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Menyediakan minyak ikan bisa dapat membantu meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik dan menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat dalam tubuh.